Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman ADJ Channel Tubes, terima kasih masih terus menyaksikan Maman ADJ Channel. Teman-teman semua, hari ini tepat jam 11 siang. Admin sengaja ambil videonya jam 11 siang supaya teman-teman juga bisa menyaksikan tanaman ini setelah pindah tanam 4 hari lalu ya. 4 hari lalu admin memindahkan tanaman timun ini dari persemaian ke media tanam ini. Dan bisa teman-teman saksikan jam 11 siang dalam kondisi panas, tapi tanaman sudah hijau ya, sudah segar. Ini juga ada hubungannya dengan pemupukan 2 hari lalu ya. Waktu itu kita pupuk menggunakan Ultradap NPK 16 ya, dan juga pupuk organik cair. Dan alhamdulillah hasilnya hari ini tanaman ini sudah hijau ya, sudah kembali hijau. Nah, untuk memicu pertumbuhan tanaman timun kita ini, admin akan melakukan pemupukan kembali. Dan kebetulan hari ini musim hujan, jadi kita akan melakukan pemupukan lewat aplikasi tabur, teman-teman ya. Dan hari ini admin akan tambahkan pupuk ini ya. Ini pupuk boron ya, pupuk boron murni 99%. Fungsinya yaitu untuk mempercepat pertumbuhan akar ya. Seperti Ultradap yang waktu itu kita kocorkan pada tanaman ini. Nah, setelah kita kocor Ultradap, kita juga akan tabur dengan boron ini ya, tapi sedikit saja untuk memacu pertumbuhan akar dan juga untuk membuka pucuk baru, teman-teman ya. Jadi ini sedikit terhambat karena lambat pindah tanam. Jadi supaya pucuknya maksimal, kita tambahkan juga dengan boron, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke proses pemupukannya. Baik, sahabat tani, untuk pemupukan aplikasi tabur itu sebaiknya dilakukan di musim hujan ya, karena lebih efektif. Kebetulan akhir bulan Januari ini musim hujan, jadi admin akan aplikasi tabur atau aplikasi tunggal pada tanaman timun suri ini dan tanaman timun lalap. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, untuk pertumbuhannya sudah betul-betul normal, jadi sudah betul-betul sembuh dari stres setelah pindah tanam. Nah teman-teman, selain agar pupuk tabur ini berfungsinya bagus di musim hujan, juga aplikasi tabur ini berfungsi sebagai cadangan ya, sebagai cadangan makanan pada media tanam. Sehingga kalau kita kurang rajin untuk memberikan penyemprotan lewat foliar atau lewat pupuk semprot, atau mungkin juga kita banyak kerjaan jadi nggak sempat kocor-kocor, ketika kita sudah menaburkan pupuk pada media tanam ini, makanan sudah tersedia. Karena pupuk yang akan kita aplikasikan pada hari ini yaitu pupuk slow release ya, artinya pupuk yang lambat diserap tanaman. Selain cocok di musim hujan, juga cocok untuk persediaan nutrisi untuk tanaman. Nah, untuk syaratnya aplikasi pupuk tabur atau pupuk tunggal ini, karena akan kita aplikasikan SP36, SP36 itu syaratnya ditaburkan pada media yang basah. Jadi sebaiknya tanah yang akan kita pupuk ini dalam kondisi basah, jangan dalam kondisi kering ya. Itu pelanggaran kalau kondisi kering. Itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan, yaitu media tanam harus basah ya. Oke, untuk pupuknya kita akan gunakan pupuk SP36
pupuk SP36 ini kita akan gunakan 3 kilo, teman-teman ya. SP36-nya 3 kilo. Lalu NPK mutiaranya 2 kilo dan pupuk boronnya 200 gram ya, atau 1 gelas. Ya. Sekarang kita tinggal campurkan ketiga pupuk ini. Pupuk SP36, pupuk NPK16 atau NPK mutiara, dan pupuk boron 200 gram. Kita aduk hingga rata, teman-teman ya. Jadi sebelum diaplikasikan kita harus aduk dulu. Tapi teman-teman ya, tidak mesti dengan pupuk ini, bisa teman-teman ganti dengan Posca atau urea atau KCL ya. Jadi kalau ini untuk versi Maman ADJ Channel, admin tidak menggunakan Posca, kita akan menggunakan NPK16 saja, cuma 2 kg ya. Dan NPK16 nya ini bisa diganti dengan Posca. Untuk selanjutnya, setelah kita aduk, mungkin saja di sini ada petani pemula yang akan melakukan pemupukan aplikasi tugal. Caranya admin ulangi kembali ke teman-teman semua. Untuk aplikasi tugal ini kita kasih di antara lubang tanam, teman-teman ya. Bisa di sini, bisa juga di sini. Nah, karena tanaman punya admin ini 3 ya. Jadi kita ambil tengah dari segitiga ini. Kita akan lubangi di sini. Nah, mungkin teman-teman ingin juga membuat alat pelubang mulsa seperti ini, bisa cek di video shorts Maman ADJ Channel. Oke teman-teman, admin akan praktekkan cara memupuk aplikasi tugal pada tanaman timun suri, teman-teman ya. Caranya seperti ini, teman-teman. Kita lubangi di sini. Nah, lalu kita ambil pupuknya 1 sendok, teman-teman ya. 1 sendok. Kita masukkan. Nah, lalu kita tutup kembali dengan tanah, teman-teman ya. Nah, kita tutup dengan tanah seperti ini. Oke teman-teman, admin akan lanjutkan proses pemupukannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan tutorial pemupukan hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya, untuk teman-teman yang belum like silahkan tekan tombol like-nya. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya.
Dan bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya untuk seputar tanaman timun suri ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kita diskusi di komentar. Admin bukan master tanaman ya, admin bukan master tani, tapi admin juga masih dalam tahap belajar. Kita sharing untuk hasil yang terbaik dalam budidaya tanaman. Oke teman-teman, semoga tanaman kita subur, hijau royo-royo, berbuah lebat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.